Pemirsa, kuliner di Kota Semarang, Jawa Tengah tidak lepas dari salah satu menu khas Semarang, yakni lumpia. Sejak tahun 1870 hingga saat ini, lumpia ternyata tetap eksis. Dan seiring perkembangan zaman, varian lumpia terus bertambah dengan cita rasa yang lebih modern. Lumpia, ya kalau Anda berkunjung ke Semarang, pasti sudah tidak asing dengan kuliner satu ini. Namun jika kita menelusuri sejarah dari lumpia, maka tidak ada salahnya bila Anda berkunjung ke Lumpia Cik Meme, tempat saya berada saat ini. Ini merupakan generasi kelima dari lumpia legendaris di Semarang. Lalu, apakah cita rasa tetap terjaga dan adakah inovasi-inovasi dari Lumpia Cik Meme? Langsung saja kita cari tahu. Lumpia Cik Meme berdiri sejak tahun 2014. Sang pemilik yakni Meliani Sugiarto atau yang kini akrab disapa Cik Meme merupakan keturunan generasi kelima dari pencipta lumpia legendaris Semarang. Lumpia pertama kali dikenalkan oleh pasangan suami istri lintas budaya Tionghoa Jawa yakni Choa Chai Cho dan Mewasih pada tahun 1870. Kudapan yang terbuat dari bahan utama rebung atau tunas muda bambu ini pertama kali dijajakan di Olympia Park yang merupakan pasar malam saat zaman pemerintahan Belanda. Dari tempat bernama Olympia ini,